Halo Sobat BNN Kota Bengkulu. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pasal 111 Undang-Undang 35 tahun 2019 yang mengatur tentang narkotika. Seperti yang tertera berikut, pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman akan dipenjara selama 4 sampai 12 tahun dan denda sebanyak 800 sampai 8 miliar rupiah. Dan pada pasal 111 ayat 2, seperti yang tertera pada ayat 1, yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon akan dipenjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimum. Karena itu, jangan pernah coba-coba menyalahgunakan narkotika. Selain berbahaya bagi kesehatan, Anda akan terjerat oleh hukum. Hidup sehat tanpa narkoba. Untuk informasi lebih lanjut, follow sosial media BNN Kota Bengkulu atau hubungi langsung ke call center BNN